Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limisali fi hadzal kitab al-fadiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. Tambahan penjelasan di Al-Imran 173 72 sampai terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Mereka yang berkata kepada mereka, ada yang berkata kepada mereka, siapa manusia? Innana, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian para sahabat. Fahsyauhum, takutlah kamu kepada mereka. Disampaikan begitu, fazadahum imana, maka mereka imannya justru semakin bertambah. Ayyalladzina tawa'adahumun nasu bil jumu'i wal khufuhum bi kasratil adai. Jadi ini ceritanya tidak hanya terjadi ketika selesai perang Uhud. Jadi di dalam kisah yang lain, kalau kemarin kisah perang Uhud, setelah selesai perang Uhud orang kafir balik ke Mekah, lali deh, gimana kalau lagi tidak bisa naik. Akhirnya mereka menggalang kekuatan di Mekah untuk menyerang balik ke Madinah. Di dalam kisah yang lain itu
tidak ada, tidak apa namanya, terkait dengan perang Uhud. Memang ada ancaman dari orang kafir Mekah untuk menyerang Madinah. Di dalam riwayat yang lain, ini sebelum terjadinya perang Badar, mereka sudah melakukan sea war, perang urat sara, dengan memberikan ancaman-ancaman kepada orang-orang beriman. Jadi ada berita alladzina tawadun nas bijumu'i wa khufihim bikasratil adai. Jadi ada berita-berita yang sampai kepada Nabi dan para sahabat di Madinah bahwa orang kafir telah berkumpul di sana untuk menyerang Madinah, dan mereka memberikan ketakutan-ketakutan kepada para sahabat. Fama ikta rasulilladzina batawakkalu Allahi wasta'anu. Tetapi para sahabat begitu diancam begitu, maka justru mereka bukan takut, justru fazadahum imana, imanan, iman mereka semakin tambah. Mereka tidak gentar, tidak takut, tetapi mereka justru imannya bertambah. Bahkan mereka langsung menyerahkan dirinya kepada Allah, para sahabat, demikian juga mohon pertolongan kepada Allah. Makanya sahabat mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan, cukup hanya Allah, dan Allah lah sebaik-baik yang memberi perlindungan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, arahu qala hadatsana Abu Bakr an Abi Husain an Abi Duha an Ibni Abbas hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim alaihissalam hina uqiya finnar. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar, dari Abi Husain, dari Abi Duha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil ini telah dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Jadi dumun ini mulai Mbah Nabi Ibrahim, ketika umat Islam itu diancam, ketika dirinya diancam, maka Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Sebelum dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau Nabi Ibrahim dulu doanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, karena apa, kata gantinya sendiri untuk diri sendiri, nak hasbunallah ini adalah nak, ini kami untuk seluruh para sahabat Nabi dan para sahabat Nabi Ibrahim sendiri. Dilempar ke dalam api, maka cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini gimana? Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama mengucapkan kalimat sebagaimana yang disampaikan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam ketika orang-orang kafir, ada berita bahwa orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyerang Madinah, mereka memberikan ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi kepada orang yang beriman. Tetapi kanjeng Nabi hanya doa hasbunallah wa ni'mal wakil, fazadahum imana, maka iman Nabi dan para sahabat semakin meningkat, dan beliau hanya bertawakal kepada Allah. Niki Pak nggih, makane saniki nggih sami ancaman iki Omikron jarene wis munggah meneh ya. Diancam ngene iki, Pak, nek wong iman justru imane semakin bertambah. Makane ora wedi nek wong iman ana ancaman apapun, bentuknya apapun, orang beriman tidak takut.
kisah ini ancaman ini banyak sekali. Omikron saat ini apa perubahan iklim ini, orang-orang Amerika itu sudah mensimulasi Pak. Simulasi apa? Nak kiamat. Amerika sudah mensimulasikan kalau kiamat. Ini ada yang dirahasiakan oleh NASA. Ini asteroid akan menghantam bumi. Dan ini China dari Amerika sudah menyiapkan rudal untuk menembak asteroid yang akan masuk ke atmosfer bumi supaya meledak di angkasa biar enggak sampai bumi. Mereka ketakutan sekali. Bahkan mereka sudah mensimulasi, Pak. Nah, asteroid menghantam bumi, apa yang terjadi? Asteroid ini nyemplung di laut, Pak. Maka nanti akan tsunami yang besar, ya. Tingginya ratusan meter, ya. Tingginya bisa ratusan meter. Gedung pencakar langit pun amblas. Itu kalau ada tsunami. Kalau mau ingatkan jenengan wedi buatan ya. Alhamdulillah. Ya, utami lunas, ngawur utami. Nah, Pak Buku jadi nak mate kabeh utangi lunas. Oh. Soale BNI ambruk ngene, BCA ludes ana utang lunas. Nggih, aja wis beres. Nggih. Nggih, ngoten iki. Nah, wong kali judan tambah seneng di baik. Orang tambah wedi. Ingatan itu, Pak. Jadi sekarang ancamannya macam-macam seperti itu, Pak. Orang-orang kafir. Maka kita enggak usah takut. Doanya satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ancaman virus, benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah saja, dan beliaulah Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, hanyalah Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam riyin, Pak, niku ditawani pertolongan malaikat itu ditolak. Jadi ketika api sudah dinyalakan, menyala-nyala, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam ketepel, Pak. Karena nyalanya sangat besar, untuk melemparkan ke dalam api itu Nabi Ibrahim harus ditarik pakai ketepel. Karena kalau dekat nggak bisa. Jadi bekas ini yang tentang Turki, nah, sampai hari ini masih ada, Pak, ketepelnya untuk melempar. Ketepel itu dari atas bukit. Jadi apa namanya? Apinya itu ditaruh di sana jauh kan. Jadi dari atas bukit ditarik ke tepel begitu Nabi Allah Ibrahim. Nah, begitu sudah ditaruh di ketepel, Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat penjaga hujan, "Wahai Ibrahim, kalau kamu mau, aku sudah diizinkan Allah untuk menurunkan hujan." Api itu padam. Nabi Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala, amma ilallahi fabala." Kalau pertolonganmu, saya tidak butuh. Saya hanya butuh pertolongan Allah. Loh, Pak, pertolongan malaikatnya ditolak. Niku nak makome Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, aku sing ditawani, ya. Nggih cepet ta. Itu tingkat keyakinannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat penjaga angin juga begitu, nawari, ditolak semua. Maka Nabi Ibrahim hanya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Akhirnya apa? Langsung Pak, Allah sendiri memerintahkan kepada api. Solusi dari Allah itu perkara yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Ternyata Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api dan masuk ke dalam api. Apinya tetap menyala. Tapi Allah perintahkan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Masya Allah. Di api yang sama, di hadapan Namrud dan bala tentaranya panas, tapi dirasa oleh Nabi Ibrahim dingin. Karena panas itu bukan dari api, Pak. Panas itu dari Allah. Kalau Allah menghendaki api itu panas, kalau Allah menghendaki api bisa jadi dingin. Pun waqad rawahu an-Nasa'i an Muhammad bin Ismail akhirihi. Iki an Abi Husain an Abi Luha an Ibni Abbas qala kana akhiru qawlu Ibrahim alaihissalam kina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, dulu akhir perkataan Ibrahim sebelum dilepaskan ke dalam api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Berikutnya, hadatsana Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad As-Sakri amba'ana Abu Bakr bin Abbas an Hamid At-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qila lahu yauma Uhudin innan nasa qad jama'u lakum fashahdum fa anzalallahu hadhil ayah. Ini gila menurut Anas bin Malik, ini kisah ini terkait dengan perang Uhud. Setelah perang Uhud, Abu Sufyan menyiapkan bala tentara lagi untuk menyerang Madinah dan mereka telah mengancam Nabi dan para sahabat. Maka Nabi dan para sahabat, maka beliau hanya apa, semakin bertambah imannya dan hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna qaumun qad jama'u lakum. Ini ya, Nabi sudah dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ini adalah Al-A'rabi min Huza'ah. Jadi Nabi diberi informasi akan penyerangan oleh orang kafir, yakni pimpinan Abu Sufyan setelah perang Uhud ke Madinah, yang memberi informasi orang Arab namanya Huza'ah, dari Huza'ah, ya dari Bani Huza'ah, berkata sesungguhnya orang-orang kafir siap menyerang kalian. Maka para sahabat langsung mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah dan beliaulah Allah sebaik-baik pemberi pertolongan, pemberi perlindungan. Masya Allah. Wa an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza waqa'tum fil amril azimi faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini gimana? Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu bertemu, berjumpa dengan masalah yang besar, faqulu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Niki Pak, niki Nabi sudah memerintahkan pada kita Pak, kalau kamu berhadapan dengan problem yang sangat berat, niki dungone wiritane hasbunallah wa ni'mal wakil. Makane alhamdulillah ini ada COVID mulai awal di sini. Terus saya habis subuh kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Alhamdulillah di Kalijudan, khususnya di gang sini, sholatnya rapet terus mulai awal sampai sekarang. Dan insya Allah Pak, yakin
Itu adalah berkah dari zikir kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ini bukan hanya untuk urusan sini, jenengan kita semua di dalam urusan rumah tangga, kalau berhadapan dengan masalah yang berat, dungane ora sah angel-angel, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah. Gak usah moro ning dindi, Pak. Tak moro ning dukun. Dukune yo mlayu, Pak. Nah, nggih. Ana ta dukun sing ngono. Ya ra iso. Masyaallah. Pun hadasana Haywah bin Syarih wa Ibrahim bin Abi Abbas qala niki An Auf bin Malik an Auf hadasam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha baina rajulaini fa qala al muqdi alaihi lama adbara hasbiyallah wa ni'mal wakil fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raddu ala al rajuli fa qala ma qulta qala qultu hasbiyallah wa ni'mal wakil fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yalumu ala al ajzi walakin alaika bil kais wa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Niki, Pak. Jadi kalau ada masalah yang berat, maka kamu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Niki nek enten masalah yang berat, Nabi bersabda seperti itu. Dikisahkan dari Auf bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutus ya dua orang lelaki yang berselisih. Jadi ada dua orang sahabat berselisih. Maka minta keadilan kepada Nabi, akhirnya diputus oleh Nabi. Maka satu orang, Pak, karena dua permasalahan ini berselisih, maka satu orang akhirnya terkalahkan otomatis. Kalah itu hasil keputusan Nabi, dimenangkan salah satu orang yang kalah. Begitu kalah, Pak, langsung moco hasbiyallah wa ni'mal wakil. Begitu moco hasbiyallah, jadi dia undur diri dari hadapan Nabi sambil membaca hasbiyallah wa ni'mal. Wong dikalahne urusane karo Kanjeng Nabi langsung gondok dengan baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini gimana? Ya napa ngeten, Pak? Akhirnya Nabi bersabda, "Ruddu alayya rajulu." Kembalikan laki-laki itu kepada saya. Akhirnya orang tadi, Pak, dipanggil lagi oleh Nabi. Maka Nabi bertanya, apa yang kau katakan? Maka laki-laki tadi mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah yang menjadi pelindungku. Aku gak butuh sama engkau, Muhammad. Bahasa kasari ngoten. Padahal itu sing mutus Kanjeng Nabi. Nah, ini gue, Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yalumu 'alal 'ajzi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencela kepada orang yang memiliki sifat lemah. Nanti kamu kalau seperti itu, maca hasbiyallah wa ni'mal wakil dengan hati yang gondok, tidak ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya, itulah namanya orang lemah. Hati ini apa nak mojo hasbiyallah wa ni'mal wakil ni tu, Pak. Hati ini kudu ridho dengan keputusan Allah. Hati-hati. Kau menjenengan umpama wiritan hasbiyallah wa ni'mal wakil, Pak. Kok kena virus? Ojo gondok ridho. Itu ketentuan dari Allah. Ngoten, Pak, ya, hati-hati. Kok jenengan
Aku nak maca hasbunallah wa ni'mal wakil, nane asteroid menyerang bumi, engko gak kena tsunami. Ya ora. Aku soalnya pengen kaya Nabi Ibrahim, belum tentu. Nggih, belum tentu. Tapi yang jelas kalau kita baca seperti itu, bergantung hati kita kepada Allah, andaikan kita mati, Pak, langsung masuk surga. Qila dukhulil jannah, seperti orang mati dalam medan perang. Idza qutiltum aw muttum, kemarin sudah dijelaskan begitu. Baik kamu terbunuh dalam medan perang atau mati karena bukan sebab dibunuh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kita jangan lemah. Wong sing lemah niku napa to? Wong sing sering nyalah-nyalah ne wong liya. Begitu awake dhewe ada gagal terhadap satu urusan, dia tidak merido dengan takdirnya Allah, tambah grundel, gondok, nyalahne wong liya. Niku jenenge wong lemah. Jadi wong njaluk lemah. Delok ana enek kesalahan sakniki sing digoleki napa? Nek enek kesalahan, Pak, sing digoleki napa? Kambing hitam. Padahal lho kambing hitam itu lho gak nyapa-nyapa digoleki kambing hitam wis mbambe-mbambe. Itu adalah orang yang lemah. Nauzubillah. Jangan, Pak. Kita biar membiasakan diri kalau kita ada satu kesalahan cari kambing hitam. Awak boleh aman dewi, jangan, Pak. Salah gentle kita, ya udah salah saya, ikhlas. Dan kita minta tolong pada Allah dan kita lakukan perbaikan. Itu orang yang kuat. Masya Allah. Dan ini nak salah. Golek kambing hitam. Nauzubillah. Maka Nabi menegur orang seperti itu. Innallaha yalumu al-ajzi. Allah itu tidak suka, Allah menghinakan orang yang lemah, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang lemah. Walakin 'alaika bil kais. Tetapi bagi jadilah kamu orang yang bijak. Orang yang pintar. Jangan jadi orang lemah. Kalau orang pintar, dia tidak mencari kambing hitam. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hatinya bersandar hanya kepada Allah. Tidak nyalahkan siapapun. Tidak andai-andai-andaikan begini, andaikan begitu, dan lain sebagainya. InsyaAllah. Fa idza ghalabaka amrun faqul la niki, apabila kamu tertimpa satu masalah yang besar, ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah yang menjadi pelindungku, betul-betul didari dalam hati yang paling dalam dan hatinya berserah diri kepada Allah, pantang untuk cari kambing hitam. Ngatenlah. Allah, lalu orang iman itu poena, Pak. Begitu ada masalah, oh, enggak, ini adalah karena salah saya. Ini Nabi Adam juga begitu, kok. Begitu dibuang ke dunia, Pak. Bukan nyalahkan siapa-siapa, Pak. Enggak golek kambing hitam. Dongaannya Nabi Adam ketika dibuang di dunia, bukan dibuang, Pak, sebetulnya memang diutus oleh Allah untuk jadi khalifah di permukaan bumi. Begitu dilempar dari surga ke dunia, Nabi Adam mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana. Loh, Pak, ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana, ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi orang yang merugi. Padahal, Pak, kasat mata, Pak, Nabi Adam terlempar ke dunia ini gara-gara bojone. Gitu.
Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha rogodan haithu syi'tuma wa la taqroba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga dan istri kamu, dan nikmatilah semua hidangan makanan-makanan yang ada di surga. Tetapi jangan kamu dekati satu pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu termasuk orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan menggoda, Pak, kepada Adam dan Hawa. Nabi Adam digoda mboten purun, Pak. Akhirnya setan gak kurang akal, sing digoda bojone. Begitu bojone digoda, akhirnya bojone ngerayu suamine. Wong lanang iki ket biyen, Pak. Nak musuh wong wedok ngeblak, iku ket biyen. Nggih. Kaya nak mun digregek niku wong lanang wis luluh hatinya. Nah, secara zahir niku Nabi Adam dilempar ke dunia itu gara-gara istrinya, tapi Nabi Adam tidak mencari kambing hitam. Nggih, eling-eling nggih sakniki kambinge dibeleh mawon nggih nggih kurban, dadi wis gak ono kambing hitam meneh. Makanya kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, betul-betul hati bersandar kepada Allah. Kalau terjadi apa-apa, betul-betul diserahkan kepada Allah, pantang mencari-cari kambing hitam. Pun Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu kaifan ama wa sahibul Qur'ani qatta qoma al-Qur'an wahina. Yasma'u mata yu'ammaru fayangfahu. Qala ashabu Rasulullah sallallahu qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bagaimana sikap yang terbaik ahli-ahli Quran, orang-orang yang terdahulu ketika mendengar ayat Allah terkait dengan ditiupnya trompet sangkakala. Nah, ini gimana? Ketika ada ayat itu, wa nuqirofin finnaqur, niki nak neng gini, gini anu apa? Wanukirofin finnaqur, niki ayat itu, Pak. Jadi ketika malaikat Israfil telah meniup trompetnya, telah meletakkan bibirnya di dalam trompet, jadi Pak malaikat Israfil niku, Pak, wakila, Pak. Begitu disedot, Pak, tujuh petala langit, tujuh petala bumi masuk ke dalam trompet semua. Kalau betul-betul ngerti ya. Nah, konon ini para astronom di NASA sana, ini ruang angkasa ini ada jenisnya black hole. Black ini ireng, hole ini bolongan, bolongan ireng. Aku kira loh golongan ireng itu. Nah, black hole itu, Pak, nanti seluruh material di angkasa itu bisa kesedot masuk ke dalam black hole itu. Nah, aku loh mesti ngerti, loh, kok black hole itu corongnya malaikat Israfil ya. Aku yang soalnya ngegini hati siriwanya disedot. Ngoten itu tujuh langit, tujuh bumi ini, planet-planet itu melebu apa itu itu. Dan nak disebul, Pak, semburat. Mulanya ini kena enten ngoten iku. Ketika ahli-ahli Quran membaca ayat wa nuqira fin naqur, apa yang harusnya kita lakukan? Nah, ini Pak.
Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu bertanya kepada Nabi, "Famanaqul, apa yang aku katakan, yang kami katakan ya Rasul, kalau kami mengalami keadaan seperti itu?" Maka Nabi bersabda, "Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Wiritane padha, Pak. Nggih. Mulane niku asteroid arep ngantem bumi, wiritane sitok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Trompet ditiup sama malaikat Israfil, dungane ya padha, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambahi Allahi tawakkalna. Niki hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami berserah diri. Jadi Bapak bisa lihat tadi berbagai macam masalah-masalah yang besar Nabi memerintahkan doanya satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga di dalam masalah yang lain. Ruwina an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa Zainab radhiyallahu anha annahuma tafakhorota. Faqala Zainab, zawajni lahi wa zawajkunna ahlikun. Faqala Aisyah, nazalat baro'ati minas sama'i fil Qur'an. Fasalamtulaha Zainab, sumaqala kaifa qulti khina rokibti rohilatas sofan bila'ab mu'appol. Faqalat qultu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Qala Zainab, kultu kalimatul mu'minin. Walihada qala ta'ala fangqolabu binikmati minallah. Niki lagi masalah besar. Ketika ada masalah besar, doanya tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ada cerita Aisyah dan Zainab, istrinya Nabi. Habib ini kok niki dua istri Nabi ini saling bangga-bangga di antara dengan yang lain. Siapa? Zainab dengan Aisyah. Ini kompetisi, Pak. Nggih. Kalau istri-istri Nabi itu berkompetisi untuk mendapatkan cintanya Nabi, itu bagian dari ibadah. Nggih, ibadah. Karena ini penting, Pak. Nambah ibadah itu penting. Pun niki ceritane berbangga-bangga Aisyah sama Zainab. Zainab berkata, zawajni Allahu, Allah telah menikahkan saya. Saya ini loh dinikahkan langsung sama Allah, enggak. Sedangkan kamu wahai Aisyah, zawaj kunna ahli kunna, sedangkan kamu dinikahkan oleh orang tuamu. Saya lebih hebat saya. Kenapa? Zainab itu adalah dulu adalah istrinya Zaid. Begitu cerai, Zaid itu anak angkatnya Nabi. Jadi istri anak angkat itu kalau sudah diceraikan itu boleh dinikah oleh ayahnya. Karena apa? Anak angkat itu dilarang, bahkan di dalam Quran, Pak, kalau anak angkat itu dibinkan kepada yang mengangkat. Tidak boleh dinisbatkan kepada yang mengangkat. Karena anak angkat itu bukan siapa, lain dengan anak susu, Pak, ya. Ini anak angkat. Nah, Zaid seperti itu. Maka falamma qadha Zaidun zawwajnaha likaila ilahiri. Kalau betul apa lah ya, dalam ayat Quran begitu, Pak. Ketika Zaid telah menyelesaikan, artinya tanggungannya ketika bercerai, demikian juga Zainab telah habis masa idahnya, zawajnaha
Nah, jadi jawat senaka ya. Jadi aku Allah menikahkan kamu dengan Zainab. Jadi Zainab itu dinikahkan langsung oleh Allah. Makanya Zainab bangga atas Aisyah. Aisyah nggih mboten kalah. Nazarat bi baro'ati minas sama'i bil Qur'an. Allah pun juga memuliakan saya gitu. Kenapa? Karena Allah telah membebaskan saya secara langsung di dalam Qur'an dari tuduhan selingkuh. Aisyah dulu kan dituduh selingkuh. Sinten sing nuduh, Pak? Nggih, wong-wong munafik, wong-wong kafir. Kasusnya kan dulu pernah saya ceritakan. Dalam satu pertempuran Aisyah diajak, Aisyah naik di atas sekedup ya, sekedup tandu di atas punggung unta. Enten omah-omahan yang duri unta, Aisyah dan mriku. Suatu ketika pasukannya istirahat, nyai Aisyah niku mboten pamit. Nggih pamit nih, pamit mau buang hajat. Begitu buang hajat balik, begitu balik pun roh niki pasukane iki wis balik, tapi posisi tandunya masih di bawah, belum dinaikkan ke begitu sudah di dalam, Aisyah lali kalunge mang dijegek ning mriko lali. Begitu lali Pak, ora pamitan nyai Aisyah medun keng tandu golehi kalunge. Sahabat mboten ngerti, niki langsung tandu diangkat mawon. Adem budal rombongan iki. Dan akhirnya tandu diangkat didekek ning dhuwure unta, dikira Nyai Aisyah niku pun teng jero tandu. Soale Nyai Aisyah niku awake enteng. Kuru wong ini Aisyah niku ora semok gitu. tapi bodinya body ideal lah. Tapi yang body ideal, tapi nama-nama ini kalau tandu yang ngangkat 4 orang loh. Jadi yo ora kroso diangkat nonton-nonton dikira wis enek bu budal. Begitu budal yo pun Nyai Aisyah akhirnya balik rombongan iki wis ilang. Akhirnya anak Nyai Aisyah temeniku ngenteni ketileman. Begitu ketileman ada namanya Nabi ketika mengirim pasukan itu biasanya ada tim yang di belakang, orang yang di belakang untuk memungut kalau ada barang-barang yang tercecer. Nah ini ku jenengi Sofwan bil Mu'attal. Nah begitu golek barang sing tercecer di belakang namanya Sofwan bin Mu'attal, tiba-tiba sing kececer tambah Aisyah. Begitu Aisyah tertidur di situ. Jadi langsung Sofwan itu begitu melihat Aisyah langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung Aisyah langsung bangun. Jadi Sofwan itu tahu kalau ini Aisyah. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu tidur, Aisyah enggak pakai tutup muka, tidak pakai hijab. Dan sebelum turunnya ayat hijab, itu Sofwan sudah kenal itu Aisyah. Artinya tahu itu Aisyah langsung. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Sofwan itu langsung buang muka, Pak. Niku Pak, pun singkat cerita akhirnya Sofwan inilah ya Aisyah dinaikkan unta, kemudian apa namanya Aisyah ditu unta itu dituntun oleh dengan tali yang panjang begitu oleh Sofwan bin Mu'attal, disusulkan kepada rombongan. Heboh Pak. Karena kejadiannya malam hari, niki Sofwan berhasil menyusul rombongan tadi kira-kira waktu zuhur. Berita heboh Pak. Ya apa gak heboh Pak?
melewati malam hari sampai siang hari hanya berdua. Sofwan wis anu wis anu, heboh desas-desusnya. Mulane Pak, niki Pak. Gosip itu Pak, itu terjadi tidak hanya di keluarga kita. Keluarganya Nabi pun juga tidak luput dari gosip. Anu ki wis anu, wah ngono Pak. Mergo anu dadine anu. Niku. Lah itulah gara-gara kejadian itu sampai kurang lebih 50 hari pernah saya ceritakan di ngaji dahulu tentang ayat ini. Akhirnya Allah sendiri yang mewahyukan bahwa Aisyah adalah orang yang suci. Nah, ini yang nge-proof langsung Gusti Allah. Makanya Aisyah berbangga kepada Zainab. Kalah lah. Aku ya kejadianku ya didekek ning gone Qur'an. Wong wedok niku ngoten Pak nggih. Bangga diri niku memang gawane wong wedok. Mulane wong lanang awit wingi kalau sampeyane wong lanang sing sabar. Akhirnya Pak wassalam tulaha Zainab. Zainab pun akhirnya nyerah kepada Aisyah. Niki Pak, niki termasuk etika Pak. Eyel-eyelan tapi eyel-eyelannya bagus Pak. Akhirnya Aisyah niki ya wis kowe sing menang aku kalah. Zainab ngomong ngono Pak. Ya wis kowe menang aku kalah. Kemudian berkata Zainab, apa yang engkau katakan kaifa qulti fina raqibta rahilata Sofwan bin Mu'attal? Apa yang engkau baca wahai Aisyah ketika engkau berada di atas ontanya Sofwan bin Mu'attal? Maka Aisyah menjawab, qultu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ternyata Aisyah ketika naik unta atau kendaraannya Sofwan bin Mu'attal itu, Aisyah sambil membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Zainab qultu kalimatul mu'min. Ini adalah kalimat yang dibaca oleh kebanyakan orang-orang beriman. Niki Pak. Jadi ketika ada masalah besar seperti tadi, masalah besar Aisyah, satu, masalah dia ketinggalan rombongan, dua, adanya fitnah bahwa dia selingkuh, tuduhan seperti itu, maka doa ini cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Mulanya Pak Nani ngomah, kok enek gosip menirpa keluarga kita. Niku dungo nih yo pancet hasbunallah wa ni'mal wakil. Enak ya? Enak. Atau setengah enam ya. Pun fanqalabu binikmati minallahi wa fadlil lam yamsasum su'un. Ya niki Pak. Jadi apa kalau kita ada problem berat seperti itu kok kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil? Maka janjinya Allah, fangkolabu binikmati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Maka ketika sahabat sudah seperti itu, fangkolabu, maka mereka kembali binikmati minallah dengan membawa nikmat dari sisi Allah, wa fadlin dan karunia, lam yamsashum su'un. Para sahabat tidak mendapatkan keburukan sama sekali. Tidak mendapatkan keburukan sama sekali. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ridwanallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis siji nggih diberi nikmat oleh Allah, loro diberi anugerah oleh Allah, telu tidak tertimpa keburukan sama sekali, yang keempat diridhoi oleh Allah. Ini janji Allah kalau kita baca doa itu.
Ini kejadian terjadi ketika tentara Abu Sufyan kemarin kan sudah sampaikan, sudah ketika perang Uhud selesai, justru yang diberangkatkan untuk menghadapi Abu Sufyan adalah sahabat yang sudah compang-camping, tubuhnya luka-luka. Bahkan yang ikut bertahan di Uhud saja yang dikirim oleh Nabi, yang lari tidak boleh berangkat oleh Nabi. Ketika mereka taat, datang ke sana sambil baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata Allah beri nikmat kepada para sahabat radhiyallahu anhum sampai sana. Apa nikmatnya? Ya, ada keuntungan ya, beberapa keuntungan dunia. Wafat limnya ada nikmat. Nikmatnya ternyata tidak jadi peperangan. Terus dia fadlin dapat beberapa harta faid, ya, harta tanpa rampasan, hasil bisnis. Kemudian yang ketiga dapat apa lagi? Dia tidak kena apa-apa, soalnya gak sido disesalah. Yang keempat jelas dapat ridhonya Allah. Masya Allah. Binikmati minallahi wa fadlillam yamsashum su'un mimma azmaru lahum atuwahum. Jadi ternyata musuh mereka tidak berani menyerang. Wa tabahuri binallahi wallahu al-fadil azim. Qala al-Baihaqi hadatsana Abu Abdullah hadatsana Abu Bakar ila akhirihi. Niki an Ibnu Abbas fi qaulillahi ta'ala fang qolabu binikmati minallahi fad qala an-nikmatu annahum salimu. Niki nah, menurut Ibnu Abbas, fangqalabu mereka kembali para sahabat dari Mekah binikmatin dengan membawa nikmat minallah dari sisi Allah. Apa nikmat dari Allah? Annahum salimu. Mereka pulang dalam keadaan sehat, segar bugar. Padahal budal awake pun compang-camping loro kabeh. Gak sido perang tibae mulih awake dadi tambah seger. Lah nek maca donga iki insyaallah Pak, nek corona-corona jenengan tambah mulih tambah seger. Mlebu rumah sakit gak apa-apa, engko mulih tambah seger. Wacanono hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa fadlu an-na'irun marnatan wa kana fi ayami musimi fastaraha Rasulullah sallallahu alaihi malan faqasamahu baina ashabihi. Ternyata ini tadi Nabi dan sahabat itu singgah di satu tempat, dan ternyata di situ, di tempat itu lagi ada napa pasar kerempiang. Akhirnya Nabi beli jual beli jual beli di situ. Nabi dan sahabat membawa keuntungan yang banyak pulang. Akhirnya keuntungan itu dibagi oleh Nabi ke seluruh para sahabat. Itulah fadlim minallah, anugerah dari Allah berupa apa? Tibae gak sido perang, tibae ning kono tambah ono kesempatan bisnis. Begitu kesempatan bisnis oleh untung kata, begitu oleh untung kata ora dipek dhewe Kanjeng Nabi, untunge didol. Tegene para sahabat itulah minallahi wa fadlin, karunia dari Allah berupa mendapatkan harta. Gak sido mati tambah awake saya sehat, mulih tambah nggawa keuntungan duwe akeh. Niku wonten fadli minallah. Masya Allah. Niki pun niki ceritane ngoten. Bahkan niki singkat mawon ngoten, soalnya wis artine maka bahkan para sahabat mendapat ridho dari Allah. Sing terakhir, ayat yang terakhir adalah nomor 2, ayat yang terakhir innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Jadi inama dzalikum syaitanu, sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti kalian aulia ahu, demikian juga teman-temannya syaitan. Jadi Pak, niki Pak, sing siwur wong kafir mau menyerang Madinah tadi Pak, itu adalah sebetulnya propaganda syaitan. Makanya jok kaget Pak, niki propaganda syaitan. Niku meden-meden nih Pak. Ini kasusnya sekarang sudah Omikron wis naik, naike eksponensial. Ya. Iku dari syaitan, aulia uhu dan teman-temannya syaitan. Mane Allah sampaikan ini Pak, fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku Allah. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Artinya apa? Nak wong iman, bukti keimanane dia tidak takut dengan grafik-grafik statistik. Gak takut. Gak takut dengan analisa-analisa pakar akan adanya asteroid menghantam bumi. Gak takut. Gak takut analisa-analisa pakar sekarang itu Amerika, Cina, Rusia, mereka sudah lomba-lomba dengan bom nuklirnya. Itu semua dari syaitan yang menakut-nakuti kita. Maka Allah sampaikan fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Tapi wa khafuni, takutlah kepadamu, kepadaku Allah, jika kalian beriman. Pun wonten mawon nggih. Mulane nek enten napa-napa wis berita-berita sing meden-medeni, semua yang menakut-nakuti itu adalah dari syaitan. Kita disuruh takut kepada Allah. Mboten bahaya Pak, virus bom nuklir niku mboten bahaya. Sing bahaya niku nak maksiat datang Gusti Allah. Niku sing bahaya. Makanya tenggene Quran mboten enten Pak itaku corona, mboten enten itaku bom ra ono. Nggih. Sing ono tambah itaku Allah, takutlah kamu kepada ada lagi Pak, justru takut dunia, disuruh takut kepada dunia. Tiba-tiba Pak, corona niku tidak perlu ditakuti, justru yang perlu ditakuti duit Pak. Kita harus takut sama duit, jangan takut sama corona. Kita harus takut sama harta, takhta, wanita. Berarti engko siap-siap engko mulih wedi kabeh karo wong itu. Artinya takut ini kita disuruh berhati-hati. Kalau takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah kalau kita pengin selamat. Ya, kalau takut kepada dunia, ya kita hati-hati di dalam mengelola dunia, jangan sampai terseret masuk dalam nerakanya Allah gara-gara dunia. Bertakun nisa, hati-hatilah kepada dunia dan hati-hatilah kepada perempuan. Ingkung tumukminin, jika kalian beriman, maka kita hanya takut kepada Allah. Seluruh apa saja yang menjadi ketakutan-ketakutan yang mereka memprogramkanda propaganda untuk menakut-nakuti manusia, itu sesungguhnya propaganda itu dari syaitan, wa auliya'uhu, dan teman-temannya syaitan, baik berupa jin minal jinnati wan nas. Temannya syaitan baik rupa jin maupun rupa manusia. Makanya sekali lagi, jangan takut kepada mereka, tapi takut kepada Allah. Ngatur mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.